kita berjumpa lagi dalam kelas Maths is Awesome Mia bagi menjawab soalan kelas Pak Malau. Soalan cikgu kali ini adalah soalan 5 dan 6. Baik, kita lihat soalan. Baik, murid-murid, kita lihat soalan 5. Ya, soalan 5 berbentuk begini. Raja terdiri daripada beberapa buah segitiga sama sisi yang sama besar. Perimeter seluruh raja ialah 18 cm. Berapakah perimeter dalam sentimeter kawasan yang belorek? Baik, di sini kita akan lihat apa yang penting pada soalan ini. Diberitahu, perimeter seluruh raja ialah 18 cm. Baik, ada berapa sisi pada raja ini? Okey, kita akan cuba melihat dengan melukis. Ya, ada berapa sisi? Baik, kita akan kira. Ya, ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat, lima dan enam. Ya, di sini ada enam sisi. Jadi, langkah pertama ialah 18 cm bahagi dengan enam menunjukkan setiap sisi adalah 3 cm. Ya, sisi. Semua bahagian adalah 3 cm. Baik, berapakah perimeter dalam sentimeter kawasan yang belorek? Jadi sekarang kita akan cuba lihat sisi untuk kawasan belorek. Ya, baik, kita akan mengira sisi dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ya, kita dah tutup kelopak bunga. Cikgu suka guna kelopak bunga untuk melukis kerana dia akan menunjukkan kawasan yang kita telah kepung, ya. Semua kawasan seperti sekuntum bunga, ya, kita ada kelopak yang penuh. Baik, jadi langkah 2, 3 cm darab 8 iaitu 24 cm. Itulah jawapan dia. Baik, sekarang kita lihat soalan 6. Soalan 6 juga adalah soalan yang berbentuk perimeter, ya? Okey, lihat raja dahulu. Raja terdiri daripada dua buah segi empat tepat. Berapa perimeter dalam sentimeter seluruh raja itu? Baik, sebelum itu kita perlu tahu dulu apakah sentimeter, ya, bagi setiap sisi. Ya, kita lihat dahulu. Ya, sebab dia ada garisan sama, bermaksud di situ adalah 7 cm. Di sini juga 7 cm. Di sini juga 7 cm. Dan kita ada dua bahagian yang kita tidak tahu berapa cm. Baik, kita akan menambahkan semua sisi itu. Ya, jadi cikgu selalu suka mengajar murid melukis kelopak bunga. Kelopak bunga ni bermaksud kita menambah. Baik, kita akan tambah 8 cm. Ya, yang pertama kita akan tambah 8 cm. Ya, kelopak bunga ini untuk membantu kita. Ya, cikgu akan lukis kelopak bunga. 8 cm yang pertama yang diberi di sini adalah sini. 8 cm. Baik, lepas itu kita ada 7 cm. Ada berapa 7 cm? Kalau mengikut jawapan ada 4. Betul ke ada 4? Jadi kita akan lihat semula. 1, 2, 3 dan 4. Baik, lepas itu kita akan tambah dengan 4. 4 yang dimaksudkan ialah bahagian di sini. Ya, mengapa kita gunakan kelopak bunga? Sebab kita boleh lihat bahagian yang tidak dikira, iaitu yang cikgu letak tanda soal ni. Ya, berapakah dua bahagian yang tanda soal ni? Ya, tidak diberitahu mereka adalah sama, tapi kita tahu yang dua bahagian biru ini adalah 4 cm. Tak, baik, macam mana kita tahu dia adalah 4 cm? Kerana kita akan guna 8 cm ini untuk menolak 4 cm yang di hujung sini. Ya, memberitahu kita dua bahagian biru adalah 4 cm. Baik, langkah seterusnya, 8 cm tambah, kita boleh letakkan 7 cm ini dalam bentuk darab. 7 cm darab 4, tambah 4, tambah 4. Jadi jawapan seterusnya adalah 44 cm.
Baik, itu saja pada kali ini. Jumpa lagi minggu depan. Untuk adik-adik yang baru ke channel Cikgu, jangan lupa like dan subscribe. Dan juga jangan lupa tengok video-video yang Cikgu hasilkan dalam channel Renilai LF.